Dilansir dari RMUL, Korsa akan bawa kecurangan Pilpres ke PBB dan Badan HAM Internasional. Maraknya dugaan kecurangan dalam proses pemilihan presiden Pilpres 2009 tidak bisa dibiarkan. Pasalnya ada indikasi kecurangan ini disengaja dirancang secara sistemik. Koordinator Pusat Relawan Sadar Indonesia, Korsa, Amirullah Hidayat mengatakan dugaan kecurangan tersebut sangat membahayakan demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, ia berdekat untuk membawa kecurangan-kecurangan tersebut ke forum internasional. Oleh karena itu, kita akan membawa semua bukti-bukti kecurangan pemilihan presiden ini ke internasional dengan melaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Amerika Serikat, ujar Aminullah kepada kantor berita politik RMUL Minggu 5 Mei. Selain kepada PBB, Amirullah juga akan menyebutkan membawa seluruh bukti kecurangan Pilpres ke Badan HAM Internasional di Den Haag, Belanda. Karena ini sudah jelas pelanggaran HAM terhadap suara rakyat, tegas kader muda Muhammadiyah ini. Menurut Amirullah, langkah-langkah tersebut diambil mengingat penyelenggara dan pengawas pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, terkesan bungkam terhadap maraknya dugaan kecurangan yang disuarakan masyarakat. Terindikasi kuat ada kekuatan besar yang mengatur jalannya Pilpres, sebab jika ini dibiarkan, masa depan anak cucu akan suram, imbuhnya. Amirullah melanjutkan, saat ini Korsa sedang melakukan finansialisasi pengumpulan data kecurangan di seluruh Indonesia. Menurutnya, data yang sudah masuk menyebutkan kecurangan terjadi di 16 provinsi dan 5 negara. Dan juga kita akan berkoordinasi dengan tim pengacara dipimpin oleh Dr. Egy Sujana, tentang langkah-langkah pelaporan secara resmi. Target kita bahwa PBB terlibat dalam penegakan demokrasi di negeri ini, karena penyelenggara pengawas dan penegak hukum telah tidak bisa diharapkan lagi, tandas Amirullah Hidayat.